Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga kiranya doa kita Allah kabulkan agar segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari dengan rasa syukur kita, kiranya Allah memberikan kenikmatan berupa petunjuk, hidayah, ridhonya yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi membahas tentang usaha Anda atau rejeki Anda yang datangnya dari Allah ditutup oleh seseorang melalui ilmu syaitan laknatullah alaih. Memang rejeki, jodoh, maut adalah urusan di tangan Allah dan Allah yang menentukan. Tapi sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, Allah memberikan suatu izin kepada iblis, syaitan, jin untuk melakukan suatu penutupan. Apakah ditutup jodoh, ditutup rejeki, tapi kalau urusan mati tidak. Karena pada saat itu urusan mati sudah berbeda alam. Apa misalnya urusan mati? Kapan dia matinya? Di mana dia matinya? Itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Sekalipun dia berbentuk jin, syaitan, atau ilmu-ilmu yang dahsyat. Tapi kalau untuk jodoh, untuk rejeki, masih dapat Allah membuka peluang untuk dijahati, dizolimi, serta disakiti untuk ditutup hamba-hamba Allah yang merasa terzolimi. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas ciri-ciri seseorang yang terkena atau yang diserang ilmu syaitan, ilmu santet berupa penutupan rezeki adalah sebagai berikut. Sebelum Al-Fakhir mengupas rezeki yang ditutup tersebut ciri-cirinya, tidak bosan-bosannya Al-Fakhir mengetuk hati nurani keikhlasan sahabat Buya Helmi untuk meringankan telunjuk. Ada tulisan subscribe, segera di subscribe yang belum. Kemudian jika suka dengan konten ini, segera like. Dan untuk mendapat pahala dari Allah, karena ini konten dakwah untuk mengajarkan manusia kebaikan, memberikan motivasi agar tidak terjerumus oleh godaan syaitan, silakan share, berarti Anda mendapat pahala di konten ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun ciri-ciri seseorang hamba Allah yang ditutup usaha atau rezekinya, yang pertama yaitu dia mengalami kenaasan atau kesialan. Sial, orang yang merasakan rezeki tertutup mungkin mengalami serangkaian suatu kejadian-kejadian sial, apes. Misalnya umpama ditipu, atau dibohongi, atau ada saja masalah yang membuat diri Anda, usaha Anda, rezeki Anda tertutup akibat energi negatif yang diarahkan
padanya. Memang kesialan itu harus ada sebab-musababnya, tapi hal itu generatornya akibat serangan energi negatif. Yang kedua, seseorang yang rezekinya ditutup atau usahanya ditutup, apakah itu usaha berdagang, usaha perkantoran, bisnis dan sebagainya, ditutup, tidak ada rezeki di situ, yaitu yang kedua, sering mengalami sakit-sakitan. Kondisi sakit-sakitan tanpa penyebab medis, sekali lagi, kondisi sakit-sakitan tanpa penyebab medis yang jelas bisa menjadi indikasi pengaruh gaib yang membuat rezeki tertutup. Misalnya saja, seseorang karyawan atau karyawati, dia mau bekerja rasanya malas, ya, keluar rumah malas, kayaknya segan, atau sampai pekerjaan, kayaknya malas untuk ngapa-ngapain, ngantuk, lemes, dan sebagainya. Atau di rumah, sering kepalanya sakit, pusing, perut, dan segala macam, sering mengalami sakit-sakitan. Yang ketiga, seseorang yang rezekinya ditutup atau usahanya tertutup, yaitu perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan dapat menjadi tanda bahwa rezeki Anda sedang tertutup, usaha bisnis Anda sedang tertutup, yang dapat diatasi menjadi keseimbangan emosional dan spiritual. Bawaannya marah, ya, kemudian cemas, macam-macam. Untuk berbuat sesuatu dalam hal berbisnis, bekerja, ya, kayaknya nggak bersemangat. Ya. Kalau toh dia melakukan suatu semangat, ah biarin saya lawan, loh, kemalasan segala macam dia buka, tiba-tiba ada orang yang melihat perdagangannya itu kok kayaknya nggak jualan. Misalnya dia berdagang, apakah itu berdagang kelontong atau berdagang makanan atau restoran. Sepertinya orang melihat itu warung atau usahanya itu ditutup atau misalnya nggak buka, close. Ya. Kalau toh ada orang yang beli atau orang ada yang mau berbisnis dengan dia, seperti enggan untuk meneruskan bisnisnya dan sering terputus. Misalnya sudah janji segala macam, orang tersebut yang menjadi partner bisnis kita itu merasa tidak nyaman untuk bekerja sama dengan kita. Atau misalnya umpama dia pedagang restoran, ya, apakah itu restoran Padang, restoran apapun gitu, apapun, pas dia makan nggak enak, kemudian perasaannya nggak betah duduk di situ, di tempat itu, ya, itu. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang keempat, cirinya orang yang ditutup usahanya dan ditutup rezekinya, yaitu minder dan ragu-ragu dalam suatu hal. Rasa minder atau keraguan sebelum melakukan sesuatu dapat mencerminkan bahwa rezeki Anda ada yang nutup atau usaha Anda yang menutup. Misalnya mau pergi, saya sudah janji nih tanggal sekian mau ketemu dengan partner bisnis untuk membuat suatu perjanjian, kayaknya malas untuk jalan atau sakit untuk bertemu, ya. Nah, itulah rezeki Anda ciri-cirinya ditutup atau usaha Anda ditutup. Kemudian yang kelima, mohon maaf, yang keempat, sering terkena fitnah. Jika seseorang sering menjadi korban fitnah, bisa jadi ini adalah usaha seseorang menutupi rezeki awal. Kenapa? Misalnya umpama dia sudah bekerja baik, ada saja bos marahi. Sepertinya pekerjaan-pekerjaan itu menurut bosnya itu tidak baik.
Kemudian misalnya umpama dia mau buka usaha, ada saja orang yang komplain dalam perdagangan. Misalnya perdagangan cetakan, ini kok nggak bagus cetakannya segala macam gitu. Dan terus-terus terkena fitnah padahal dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau sudah begitu, perlindungan spiritual yang harus Anda perhatikan dan buru-buru segera minta tolong kepada orang yang mengerti supaya segera dibuka rezeki Anda kalau tidak mau krisis ekonomi dan lebih parah. Sahabat Buya Ilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang kelima, tidak nyaman dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada yang menyatakan pepatah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi bawaannya itu bukan surga. Terkadang sering ribut tidak ada sebab, sering emosional antara istri dan suami atau kedua-duanya, atau ada saja masalah. Misalnya seorang anak merengek atau nangis atau tidak nakal. Itulah sehingga rumah tangga orang yang ditutup rezekinya atau usahanya itu merasa tidak tentram, sehingga fata morgana pikirannya itu kemana-mana, membuat pada saat dia bekerja akan berpikir tidak fokus dan selalu terawang-awang dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keenam, mimpi buruk. Bermimpi buruk atau terganggu juga bisa menjadi pertanda rezeki Anda tertutup. Analisis makna mimpi dan perlindungan dapat membantu mengurangi dampaknya. Analisisnya apa? Dampaknya apa? Misalnya analisis, sering mimpi buruk setiap hari, setiap mau istirahat, setiap mau tidur. Ya, analisisnya harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih juga bermimpi sewaktu-waktu seperti itu, harus segera minta pertolongan kepada ahli spiritual atau diruqyah. Dalam menghadapi tanda-tanda rezeki tertutup, penting untuk mengambil langkah-langkah positif seperti berkonsultasi dengan tokoh agama atau kiai atau spiritual atau ulama atau ahli pengobatan, supaya rezeki kita tidak terlalu parah ditutup, usaha kita tidak terlalu parah ditutup. Kemudian kuatkan kesehatan mental dan amalkan zikir-zikir yang diberikan oleh seseorang ahli spiritual atau ulama atau ustadz tersebut. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ancaman inilah merupakan ancaman sihir, seringkali tidak terlihat secara fisik, namun dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun ciri-ciri yang ketujuh dari tanda-tanda orang yang rezekinya ditutup atau usahanya ditutup oleh seseorang yang menjahatinya melalui dukun-dukun laknatullah alaih, melalui serangan gaib, yaitu rezekinya sering habis atau boros atau tidak berkah. Apa contohnya? Misalnya umpama kebetulan dia dapat bonus dari perusahaan atau dari tempat kerjanya, karena semua orang dapat, tiba-tiba ada saja kebutuhan tiba-tiba yang datang dalam kehidupan dia sehari-hari. Atau misalnya umpama dari hasil dagangan, walaupun pas-pasan, tiba-tiba uangnya kok nggak bisa beli lagi gitu, nggak bisa nutup.
Atau misalnya dia dapat gaji dari perusahaannya, tiba-tiba dia mengalami suatu musibah, ada saja musibahnya, apakah anaknya sakit, apa butuh ini, butuh itu, ada saja kebutuhan yang mendadak alias rezekinya itu tidak bisa untuk bertahan beberapa minggu atau beberapa hari. Begitu dia datang, begitu pula rezekinya habis. Seperti rezekinya itu dapat dari tuyul dimakan jin. Ya, sahabat Bu Yahya, waspadailah kalau itu sudah terasa pada diri kita, satu saja berasa kepada diri kita, berarti itu harus kita waspadai dan segera bertanya kepada seorang paranormal, ahli pengobatan atau perukyah atau ulama yang bisa menerawang, yang bisa melihat atau yang bisa seringkali mengobati seseorang untuk meminta bantuan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam konten amalan di channel yang selalu memberikan motivasi di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.